Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Ana mau nanya tentang kapan dilaksanakannya sholat fajar dan sholat qabliyah subuh. Tentunya ketika sudah masuk waktunya. Ketika sudah masuk waktunya, sudah masuk fajar shadiq barakallahu fiikum, maka pada saat itu pula dia melaksanakan sholat qabliyah subuh 2 rakaat barakallahu fiikum. Yang keutamanya tentunya tidak asing lagi di telinga kita. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Na'am barakallahu fikum. Jadi kalau sholat sebelum waktunya tentunya tidak sah sholatnya. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, inna sholata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada segenap kaum mukminin pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu upayakan sholat tepat pada waktunya. Taruhlah di situ ada jamaah tapi belum masuk waktunya, enggak sah sholatnya. Dan lebih baik dia sholat sendirian dalam keadaan apa? Tepat pada waktunya, sudah masuk waktunya, daripada dia sholat jamaah tapi belum masuk waktunya. Lebih baik lagi dia sholat berjamaah tepat pada waktunya dan sudah masuk waktunya. Barakallahu fikum. Na'am. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.